mana apa Lucifer. Lucifer itu persatuan ataupun pertubuhan pemuja iblis. Ditubuhkan pada tahun 1641. 10 tahun sebelum tu, iaitu pada tahun 1631, tertubuh satu kumpulan yang nama dia Freemason. Freemason, tuan-tuan, dia adalah gabungan puak-puak Yahudi di seluruh dunia yang mana mereka menubuhkan Freemason pada tahun 1631, dan Freemason ni masih hidup sampai sekarang, tak mati. Begitu juga Lucifer. Lucifer ni mereka telah berikrar ataupun berbai'ah untuk membantu Dajjal apabila beliau Dajjal menjelmakan diri. Itu. Jadi tuan-tuan, konspirasi Dajjal ataupun protokol Dajjal, dia ada 120 protokol. Yang mana mereka dalam protokol tu, kalau tuan-tuan tengok dalam buku yang bertajuk The Juice of Protocol, ada dalam buku bahasa Inggeris, tapi ada terjemahan Melayu dah. Saya cuma tak pasti pada terjemahan Melayu tu. Okey, dalam buku tu dia menceritakan sebelum tertubuhnya negara haram Israel, 30 protokol Dajjal perlu dihidupkan. Sebelum tubuhnya negara haram Israel, dan negara haram Israel ditubuhkan pada tahun 1941, dan semasa 1941 itu maksudnya 30 protokol untuk menyambut kedatangan Dajjal telah pun dilaksanakan oleh Yahudi dan Lucifer. Lucifer ni manusia pemuja iblis. Mereka bukan Yahudi, mereka bukan Kristian. Mereka pemuja iblis. Lambang dia orang ni. Ha, ini lambang dia orang. Okey, lambang Lucifer. Sebab tu tajuk ni berat sikit. Okey. Jadi tentu semasa 1641 bila ditubuh tu, jadi mereka mengatakan 30 protokol perlu ditubuhkan. Selepas negara haram Israel ditubuhkan, sementara nak menunggu wujudnya Dajjal secara live ataupun secara terang-terangan, dia mengaku dialah Dajjal, maka mereka kena lakukan 60 lagi protokol semasa sebelum Dajjal menjelma. Jadi bila Dajjal menjelma, maksudnya 90 protokol telah pun dilaksanakan oleh Yahudi, Freemason dan Lucifer. Tinggal 30 lagi. 30 ni Dajjal sendiri akan buat. Jadi cukuplah 120. Jadi orang bertanya, kenapa pula keletaknya nombor yang ke-67? Sebenarnya dia tak susun. Tapi pegaji-pegaji pegaji-pegaji tentang Dajjal ni mereka yang susun. Mereka susun, dan yang ke-67 ni dijumpai kebetulan dengan projek HAARP ni. H-A-A-R-P. Dia dah sangkut paut. Dan tuan-tuan, siapa pula Dajjal ni? Dajjal ni ada setengah orang kata dia kuasa kononnya Amerika Syarikat. Ada setengah kata TV. Bukan. Dajjal ni memang orang, tuan-tuan. Kalau kita tengok hadis Nabi yang sahih, seorang sahabat Rasulullah pernah berdialog dengan satu suara. Suara tanya lebih kurang dalam 9 soalan dia tanya. Dan bila sahabat Rasulullah ni bertanya kepada Rasulullah, dia bercerita kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan itulah Dajjal. Ertinya Dajjal memang wujud dan dia telah berwujud. Cuma dia belum mengisytiharkan diri dia siapa. Okey, tuan-tuan, siapa pula Dajjal? Yang ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca pergi ke YouTube, tuan-tuan buka ceramah Ustaz Ain Auni. Nama dia Ustaz Auni ya. Dari Pulau Pinang, tapi dia orang Kelantan. Dia orang mengajar di Pulau Pinang. Dia ni dia pakar bab-bab ni ya. Okey, hasil daripada ni saya pun ambil sikit ilmu dia. Okey, Dajjal tuan-tuan, setelah dibuat kajian oleh ulama-ulama moden kebelakangan ini, mereka membuat susu galur Dajjal. Rupanya mereka jumpa susu galur Dajjal yang paling sahih. Beliau adalah anak kepada Namrud. Maksudnya Dajjal ni dia dah hidup sebelum Nabi Isa sendiri, masa zaman Nabi Allah Ibrahim. Dia dah ada. Kenapa mereka kaitkan dia dengan anak Namrud? Untuk tuan-tuan nak tahu siapa anak Namrud, tuan-tuan kena tahu pula siapa isteri Namrud. Tuan-tuan tahu siapa isteri Namrud? Namrud yang ni, yang bakar Nabi Allah Ibrahim tu. Siapa isteri dia? Siapa tahu? Isteri Namrud adalah ibu dia sendiri. Dia berkahwin dengan mak dia. Itu sebab tu bila dia berkahwin dengan mak dia mengandung dan melahirkan anak. Itu adik ke anak? Itu yang keliru. Sebab itulah budak tu lahir dalam keadaan cacat mata sebelah kanan dan mata sebelah kiri hampir tertutup, dan tertulis kafarah di dahi dia. Dia bukan anak sebarangan sebab dia dilahirkan dalam keadaan sonsang.
Jadi diorang kata Dajjal ni dia adalah anak Namrud, dan isteri Namrud adalah ibu dia. Dan tuan-tuan mungkin kenal wajah isteri Namrud ataupun wajah ibu Namrud. Di mana tuan-tuan boleh tengok? Ada dua tempat yang paling famous. Satu, Amerika, patung tu. Patung yang pegang apa api tu kan, celebrity tu. Itu dah adalah isteri Namrud ataupun mak dia sendiri. Dan yang nombor dua adalah, ini saya kena off mic, Starbuck. Starbuck ada gemuk perempuan kan? Itu isteri Namrud. Ataupun mak dia jugalah. Ataupun ibu pada Dajjal. Starbuck kan? Ada gemuk perempuan kan Starbuck? Betul tak? Itulah dia. Siapakah isteri Namrud tu? Jadi tuan-tuan, apa yang mereka buat ialah sekarang ni, okay, untuk mencipta sesuatu benda yang boleh menyahut ataupun membenar ataupun memudahkan Dajjal dalam dia punya kerja. Maka lahirlah apa yang kita nak berkongsi sekarang ni, iaitu Project HAPS. Apa maksud HAPS ni tuan-tuan? HAPS dalam bahasa Inggeris maksud dia High Frequency Activity Aurora Research Program, ataupun dalam bahasa Melayu, Program Pendidikan Aurora Activity Frequency Tinggi. Okey, bagaimana isu ni boleh timbul? Semenjak Amerika mendakwa, mereka sampai ke bulan. Mereka mendakwa tapi mereka tak boleh buktikan mereka sampai ke bulan. Sebab ada apa pembahasan yang menarik tentang betul ke Neil Armstrong ni memijak bulan. Ada pembahasan menarik. Dan macam mana dia boleh dengar azan di bulan? Jadi ada setengah konspirasi mengatakan dia bukan di bulan tapi di sebuah gurun di Iraq. Sebab tu dia boleh dengar azan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kalau tuan-tuan tengok antara teori ya, ini saya ulang sikit sebab saya kata topik ni dia lain sikit. Teori dia dah kata macam ni. Semasa Neil Armstrong naik ke bulan pada tahun 1960 lebih, masa tu alat komunikasi belum lagi maju. Semasa dulu kalau kita nak telefon, contoh tuan-tuan duduk di Malaysia, tuan-tuan nak call saudara mara yang ada di Arab Saudi tengah buat apa haji atau umrah. Perbualan tuan-tuan akan mengambil masa lebih kurang 4 saat untuk sampai Malaysia ke tanah suci Arab. Maksudnya kalau tuan-tuan kata, "Hello mak." Baru dia dengar, "Hello mak." Dia jawab pula, "Ah, apa khabar?" Apa khabar baru kita dengar. 4 saat lewat daripada Malaysia ke Arab. Tapi bagaimanakah Neil Armstrong duduk di bulan boleh cakap dengan Presiden Amerika Syarikat live tanpa delay 1960? Teknologi apa dia guna? Dia cakap dengan Presiden Amerika masa tu, "Hello Mr. President, yes, how are you?" Direct, tanpa delay. Itu dia kata bukan dia benda dari bulan. Okey, sudah. So bila dia orang buat kajian tentang tu tuan, akhirnya mereka jumpa bahawa kelebihan tawaf, ini sangkut paut dengan senjata ni, mereka jumpa kelebihan tawaf. Rupanya dia kata bumi ni menjadi stabil kerana umat Islam membuat tawaf di Mekah. Bumi menjadi stabil kerana umat Islam buat tawaf di Mekah. Stabil macam mana? Maksudnya jarang berlaku gempa bumi, bumi jarang bencana alam, bukan peperangan, bencana alam. Okey. Sebab memang pun dalam Quran Allah katakan manusia sendirilah yang membuat semua ni. Jadi tuan-tuan, orang dapat kesan rupanya bila kita umat Islam membuat tawaf di Mekah, okey, gelombang tawaf ni tuan-tuan dia naik sampai ke atmosfera yang ke-6, langit pertama. Dia orang buat kajian, NASA buat kajian. Memang betul, tuan-tuan boleh tengok dalam video-video HAPS. Panjang tu, saya kata kalau ceramah ni saya nak buat 3 jam pun belum habis. Tapi saya nak pendekkan dalam masa lebih kurang sejam. Okey tuan, mereka buat kajian, rupanya gelombang manusia, gelombang tawaf ni dia naik ke atmosfera yang ke-6. Nama dia, atmosfera ke-6 tu, nama dia enosfera. Memang banyak fira-fira lah. Atmosfera, enosfera, semosfera, termosfera, dia semua fira-fira-fira. Okey, dia sampai ke atmosfera yang ke-6, maka dia patah balik ke bumi, menyebabkan bumi tu jadi stabil. Maka akhirnya Amerika dengan semua dengan negara Eropah menciptalah apa yang kita panggil sekarang adalah satelit. Di mana kedudukan satelit? Satelit dia duduk langit pertama, atmosfera yang ke-6. Nampak, dia orang ikut. Dia ikut. Sebab itulah satelit semua sekarang ni, semua satelit dunia ada di atmosfera yang ke-6 yang nama dia enosfera. Nanti saya akan tunjuklah. Memang pelik sikit ceramah kali ni.
Jadi untuk dia orang buat kajian, bila gelombang ni sampai ke atas, dia patah balik, maka dunia ni jadi stabil. Maka apa yang mereka cipta? Dia kata, kita kena cipta satu senjata untuk membantu Dajjal supaya dia boleh buat apa yang dia idamkan. Maksudnya apa tuan-tuan? Mereka nak kontrol cuaca. Kan salah satu kelebihan Allah bagi pada Dajjal, dia boleh turunkan hujan, dia boleh sekat hujan. Dia boleh kemaraukan negara yang ada air, dan dia boleh suburkan negaranya kemarau. Itu kelebihan Allah kepada dia. Tapi sebenarnya dia bukan kelebihan dia, dia dibantu oleh teknologi. Teknologi helps tu lah. Okay, so kita pergi gambar seterusnya. Okay, projek atmospheric ni dia adalah gabungan tentera udara USA bersama dengan tentera laut USA, Universiti Alaska. Yang ini masalah tuan. DARPA. Saya cuba cari maklumat tentang DARPA ni, cukup sedikit tentang DARPA ni. Hampir-hampir susah pun nak cari. Dia tulis DARPA tapi apa dia tu DARPA, tak dapat nak cari. Maksudnya memang disembunyikan. Apa tu DARPA? Saya pun tak tahu nak terjemah apa maksud DARPA ni. Tapi memang ada dalam dia punya HAPS ni. Okay. So tentu mereka dapat kaji. Rupanya dia kata umat Islam ni, dia kerana dialah maka bumi jadi stabil. Maka mereka ciptalah satelit. Jadi bila nampak satelit ni betul, cantik, maka diciptalah senjata terbaru, iaitu menggunakan frekuensi Amerika boleh menyerang mana-mana negara di dunia tanpa menggunakan orang dan sebutir peluru pun. Tapi senjata HAPS ni dia lebih kepada untuk Dajjal. Mereka tunggu Dajjal nak keluar. Tetapi mereka dah buat cubaan. Percubaan tu nanti kita akan tengok nanti. Okay. Ini ada tapak senjata ni tuan. Tapak dia di Alaska, di Canada tapak dia. Gambar tentang tapak dia pun payah juga nak dapat. Ini di Alaska, Canada. Okey, ini tuan-tuan bagaimana saya cerita tadi, gelombang-gelombang. Kalau tuan-tuan rasa, apalah mamak ni duduk merapu. Ha, ni saya nak terang ni tuan-tuan. Okey. Sekejap, saya pada patah balik. Okey, ni cara dia tuan-tuan. Ni daripada bumi. Nampak tak? Jadi kita pancarkan gelombang ke satelit. Jarak antara satelit dengan bumi ni lebih kurang 500 km. Dan dia berada di atmosfera. Nampak tak? Atmosfera. Hidup ke atmosfera. Jadi pancar balik ke kita dan kita tengok dekat rumah. Macam kita tengok Astro contoh kan. Macam ni cara dia pancar. Ini katalah London, ni Malaysia. Dia pancar macam ni ya. Nampak tak? Menggunakan teknologi tu. Okey. Ini macam mana dalam sains kupas. Kita tengok dia start daripada termosfera, torosfera, stratosfera, stratosfera, mesosfera. Dia duduk dekat atmosfera kat sini. Jadi gelombang tawaf ni dia naik daripada Mekah sampai ke sini dan dia turun balik, menyebabkan ada berlaku keharmonian dan kestabilan pada bumi. Maksudnya pusingan tawaf ni memang terbaik. Jadi itulah mereka cuba mencipta ya tuan-tuan. Tapi apa akan jadi nanti kita tunjuk nanti. Okey, ini sekali lagi saya tunjuk bagaimana mereka tembak frekuensi tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok frekuensi rendah atau tinggi, yang ini frekuensi dia orang. Diorang tembak frekuensi tinggi supaya dia patah balik ke bumi dan mereka boleh mencipta ion-ion. Contohnya, katalah sekarang ni di Laut Cina Selatan banyak ion negatif. Maka dengan menggunakan senjata HAPS ni, contohlah, katalah Dajjal mari Malaysia, dia kata dekat orang Malaysia, kau nak beriman dengan aku tak? Kita kata tak nak beriman dengan Dajjal. Okey, kalau tu dia kata aku akan sekat hujan. Apa dia buat? Oleh kerana dekat Laut Cina Selatan banyak banyak ion negatif, maka dia hantar lagi ion negatif lebih banyak. Maka tak berlakulah pembentukan awan. Itu cara dia. Memang berbeza. Okey, kalau tuan-tuan tahu nanti saya akan terangkan macam mana tentang politik negara Filipina dan politik Bangladesh melibatkan dengan senjata ni. Ini cara dia tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok senjata tu hantar, nampak? Dia tembak daripada ni sampai ni dia keluarkanlah. Kalau dia kaji dekat awan tu banyak negatif, dia hantar positif. Kalau banyak positif, dia hantar negatif. Itu cara dia buat senjata tu. Dia boleh buat, memang dia boleh buat. Jadi maksudnya, dengan cara ni, dia boleh create awan dan dia boleh create hujan. Maksudnya, ada sekarang ni, kita jangan salah sangka, ada setengah hujan, manusia boleh buat dengan teknologi HAPS ni. Tapi tak diguna berleluasa lah.
Cuma kalau kita tengok dalam ni, dia katakan senjata HAPS ni dia buat untuk kebaikan, kononnya untuk menolong negara Bangladesh dan Sudan. Kenapa? Sebab Bangladesh negara miskin yang paling kerap kena puting beliung. Tapi semenjak 2010 Bangladesh sampai 2017, Bangladesh baru kena sekali je puting beliung, 7 tahun. Sedangkan Filipina dalam setahun dia akan kena puting beliung lebih kurang 5 ke 7 kali setahun. Tetapi baru ni bila presiden dia yang baru ni Duterte bergaduh dengan Barack Obama dan bergaduh juga dengan Donald Trump, maka Amerika telah buat test kepada Filipina. Dia telah membuat lebih kurang 17 puting beliung dalam masa 2 bulan. Filipina kena 17 puting beliung dalam masa 2 bulan, iaitu pada bulan September sehingga November. 17 puting beliung dia kena. Sampai Duterte marah, dia kata kepada Amerika, Amerika ni anak haram. Dia menggelarkan Amerika ni anak haram, dia kata sebab mengganggu negara dia, sebab dia bunuh orang pengedar dadah. Kan? Dia bagi arahan pada tentera dia, jumpa pengedar dadah, bunuh. Bukan bicara, bunuh. Jadi Amerika bantah, sebab kebanyakan dadah masuk daripada Amerika, dia yang bawa. Itu dia bantah tu. Dia kata kejam. Itu Duterte jawab, habis rakyat aku mati kerana dadah, tak kejam. Dia jawab begitu. Okey. Okey, tuan-tuan, ini antara awan-awan yang dicipta oleh Amerika Syarikat menggunakan senjata HAPS. Tuan-tuan pernah tengok awan ni tak? Awan ni pernah kelihatan sekali di Kota Kinabalu, Sabah, pada tahun 2014 kot. Masa tu saya tak tahu lagi bab ni. Tapi memang orang kata apa, heboh lah, sebab ada awan bergulung. Begitu juga ni awan-awan yang dilahirkan. Cuba tengok dia berjarak, dia lebih tak sama macam natural. Okey. Ini awan dia, tengok separuh ada separuh tak ada. Pelik tak? Sebab dia menggunakan frekuensi. Okey, ha, ini bentuk awan dia setelah dia off lah. Ya, off. Jadi awan dia begini. Senjata HAPS ni. Okey. Ini antara video tuan-tuan. Video dia terlalu banyak. Tuan-tuan pergi kat YouTube, tuan-tuan boleh tengok teramat banyak video tentang HAPS ni. Yang saya nak tunjuk dua aje. Sebab kalau saya tunjuk banyak tuan-tuan sama juga, tapi tuan-tuan boleh tengok, boleh pilih lah nak tengok video yang mana. Ini saya tunjuk dua contoh, dan video ni dirakam oleh orang amateur, perakam amateur, bukan profesional, bukan TV station. Yang rakam ni adalah orang perseorangan yang merakamkan. Sepatutnya beginilah kalau nak lahirkan awan, tapi yang peliknya bila menggunakan senjata HAPS, ini orang dapat kesan ada apa perubahan yang nampak. Awan dia bergulung, nampak tak? Awan dia bergulung, dia bukan awan sebarangan. Penduduk di Alaska, Kanada, mereka menjumpai awan ni, dan awan ni memang ada, pernah wujud di Filipina. Di Sabah pada tahun 2015, taklah saya, dia pernah wujud. Masa tu masuk kan, taklah saya, bulletin TV3 pun masuk berita awan dia pelik. Itu adalah awan HAPS ciptaan Amerika Syarikat. Okey, kita pendekkan lagi ni, dia bagi tahu ini dalam ni mana dia punya dalaman dia. Bukan senang dapat gambar ni, memang ini dia terang macam mana cara HAPS tu berfunction. Ini orang yang buat kajian lah, bukan pihak Amerika yang cerita ni. Ini orang yang buat kajian. Saya terangkan sikit sebab video ni panjang, hampir 3 minit lebih video ni. Ini dia teranglah cara-cara dia. Panjang ni. Kalau tuan-tuan ni tuan-tuan tengok sendirilah. Type saja HAPS, HAARPS dalam kat YouTube tu, pilihlah, ada dekat, saya rasa dekat 700 lebih video-video yang dia buat naik. Perhatilah. Yang ini video yang kedua tuan-tuan, yang dirakam di sekitar pulau tu. Saya tak ingat apa nama pulau yang Korea Utara nak serang tu, apa nama? Guam. Di Guam.
Ini bukan masjid, nampak je masjid tapi bukan masjid tu. Ini gambar yang dirakam. Cuba tengok awan dia. Berbelit kan? Yang merah ni bukan ya, itu adalah apa? Cahaya matahari, pembalikan cahaya matahari. Tapi yang ini tengoklah macam mana awan dia. Nampak tak? Berbelit macam mana apa? Nak kata apa saya tak tahu awan dia, tengok. Yang ini bukanlah ni merah ni sebab dia apa? Pembalikan kepada cahaya. Jadi maksudnya sekarang tuan-tuan, saya cerita sikit tentang politik ya, macam mana yang berlaku tentang ni. Jadi bila mereka kata kononnya mereka cipta senjata ni untuk membantu Bangladesh sebab Bangladesh kena banyak gempa puting beliung, dan untuk membantu Sudan yang mana Sudan kena kemarau 4 tahun. Tapi tuan-tuan, sampai sekarang Sudan tak habis-habis kemarau dia, menunjukkan bukan untuk Sudan. Mereka cipta ni bukan untuk Sudan. Sebab tu saya kata tu. Kalau tuan-tuan nak tahu lebih lanjut, tuan-tuan tahu tak ada, saya ambil sini 3 buah filem yang termasuk menceritakan tentang kewujudan Dajjal yang tuan-tuan tak perasan. Antara filem yang tuan-tuan paling suka tengok apa dia? Lord of the Ring. Tuan-tuan tengok Lord of the Ring. Lord of the Ring cerita Dajjal tu. Tapi Lord of the Ring dia terbalik. Selalunya dia, kalau Amerika dia, Hollywood, kalau dia buat cerita epic, cerita sejarah. Tapi Lord of the Ring kisah future, kisah akan datang. Lord of the Ring tu, itu kisah Dajjal lah tu, yang budak tu melambangkan siapa nama? Saya terlupa. Yang lagu putih tu kononnya Nabi Isa, dia orang panggil Jesus, kononnya lah. Begitu juga tuan-tuan dalam filem National Treasure yang dibelakon oleh Nicholas Gate, dia menceritakan tentang ni. Tapi tentu tak pasal lah. Cuba tengok balik bahagian pertama, bahagian kedua. Terutama bahagian kedua, bila dia curi apa independent punya tu, kemerdekaan Amerika tu, kertas tu, masa tu bapak dia bercerita dengan dia. Dia cerita tentang ni, tentang bagaimana dia orang nak buat. Nampak tak? Jadi filem Hollywood pun ada menceritakan, cuma kita tak tengok, kita tengok, kita tak ambil tahu ya. Nicholas Gate adalah filem tu lah, National Treasure, lagi Lord of the Ring, ada satu lagi saya terlupa, Independent Day pun ada juga. Dia sangkut baut dengan tu. Semua ada, cuma kita tak perasan je. Okay, okay tuan, ini kesan yang tuan. Amerika mula-mula bila mereka buat senjata ni pada tahun 2000, mereka bangunkan senjata ni sekitar tahun 2000, dan percubaan pertama mereka buat tuan-tuan iaitu pada tahun akhir 2010. Percubaan pertama. Maka apa berlaku tuan-tuan pada 31 Ogos bila mereka buat percubaan pertama? Hasil dia ialah 83,000 ekor ikan jenis drum fish ditemui mati di Sungai Arakas. Lepas tu 1 Januari je, tengok tarikh dia dekat-dekat kan. Ni 2010, ni 2019. 3,000 hingga 5,000 ekor burung mati. Lepas tu 29 Disember pun dekat juga kan. 100 ekor ikan dilaporkan mati di luar pantai Brazil. Sebab mereka baru nak buat, baru nak test. Memanglah benda tu banyak kelemahan, mereka baru nak test. Begitu juga pada 3 Januari. Cuma tengok tarikh dia. Bermula 31. Kenapa kursi saya ni turun? Makin rendah turun. Sekejap lah. Ada. Okey. Saya ringan sangat. Okey, kalau kita tengok tarikh dia cuba tu, banyak banyak betul timbul masalah. Nanti saya cerita kenapa masalah paling utama berlaku. Okey. Ini 5 Januari, ratusan ekor jenis, 8 Januari, 14 Januari. Cuba kita tengok tarikh dia tu. Daripada mula dia start buat lebih kurang dalam 2 minggu tarikh tu berlaku, macam-macam benda berlaku yang tak logik lah. Berlaku sampai 5,000 ekor burung mati. Burung tengah terbang boleh mati apa sebab tu? Kan? Itu yang jadi yang agak pelik lah. Okey. Kenapa bila peringkat pertama mereka buat gagal? Tuan-tuan rasa sebab apa? Gagal sebab ni tuan-tuan. Ni sebab gagal. Sebab 2000 masa mereka buat 2010, bangunan ni tak wujud lagi. Jadi bila kita umat Islam membuat tawaf, gelombang ni naik ke atas sampai ke atmosfera yang ke-6 turun. Jadi Amerika pun membuat senjata Hex, tembak ke atmosfera ke-6 turun. Jadi gelombang ciptaan Amerika ni bertembung dengan gelombang tawaf yang dibuat oleh umat Islam.
hasilnya negatif. Tengok tadi kan, banyak benda-benda kita patah balik. Ini benda-benda yang berlaku. Okey, jadi dengan perancangan cloud worshipper, maka mereka pun merancangkan memberi percuma 15 tahun free maintenance jam ni kepada kerajaan Arab Saudi. Apa tujuan jam ni dipasang di sini? Sebab tuan, dia menghasilkan gelombang jam. Yang ini gelombang tawaf. Jadi, gelombang tawaf sampai kat sini stop. Yang tak naik ke atas sebab gelombang ni pangkah kontra dia. Sebab itulah mereka mencipta dan menghantar jam ni. Tuan-tuan kan jangan rasa pelik, kenapa jam ni tak pusing ikut tawaf? Dia tak pusing ikut tawaf. Dan dia dihantar oleh clock worshipper 15 tahun free maintenance pada kerajaan Arab Saudi. Dan di waktu yang sama tuan-tuan, kita tak boleh marah Arab Saudi. Kenapa benarkan jam ni berada di sini? Sebab tuan-tuan, tuan-tuan boleh tanya dengan mana-mana ustaz yang mahir tentang bab hadis-hadis Rasulullah tentang peristiwa terakhir sebelum kiamat. Bukan tanda-tanda terakhir, peristiwa terakhir sebelum kiamat. Ada hadis Nabi yang menceritakan tentang bagaimana kan bangunan-bangunan akan apa, runtuhan batu akan menutup Kaabah. Jadi bila menutup Kaabah, tak berlakulah orang tawaf. Bila orang tak tawaf, habislah. Dan kenapa boleh berlaku tuan-tuan? Ini menarik. Ini satu lagi teori apa, cerita sains tuan-tuan kena faham. Tuan-tuan, pergerakan kerak bumi dalam di dalam bumi ini, dia sentiasa bergerak, tak berhenti, okey. Untuk tahu tuan-tuan, bila berlaku gempa bumi Aceh yang melahirkan tsunami yang teruk pada tahun 2004 tu, adalah pertembungan antara kerak kerak bumi Asia dengan India bertemu. Okey, kita azan dulu. Okey, silakan, nanti kita sambung balik. Kita azan.
Alhamdulillah, kita terus sikit lagi. Tapi setakat ni rasa-rasa tuan-tuan boleh faham lah. Sebab walaupun topik ini berat, tapi sekurang-kurangnya tuan-tuan, kita umat Islam, tolonglah kita faham sikit apa ke sedang berlaku di keliling kita. Jangan sampai kita tak tahu langsung bab-bab ni. Kita mungkin fikir, apa faedah aku tahu bab ni? Aku dah nak mati dah. Memang kita nak mati dah tuan-tuan, tapi anak cucu kita lagi, kita tak tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu apa yang nak. Sebab itulah tuan-tuan tengok macam mana perancangan apa Lucifer bersama dengan Freemason, mereka buat semenjak tahun 1631 tuan-tuan, untuk nak buat benda ni, untuk nak tengok 2017 ni berlaku. 1631 mereka dah buat. Nampak tak begitu, begitu besar perancangan dia orang tuan-tuan, bukan sebarangan. Dan tuan-tuan, sebelum saya pergi bab ni, tuan-tuan tahu kan siapa antara apa anggota Freemason? Freemason tuan-tuan, mereka memang jahat ni. Mereka lah di balik sebelakang Zionis. Mereka ni terdiri daripada Rothschild ni tuan-tuan, satu bangsa Yahudi yang lahir daripada Jerman. Mereka ni ada lebih kurang dalam keturunan mereka, keluarga mereka ada lebih kurang dalam 180 lebih jutawan-jutawan tuan-tuan. Dan tuan-tuan, baru ni maklumat yang saya dapat, bila dikumpul America Fabulous, World Fabulous mengumpulkan harta-harta keluarga terkaya di dunia. Saya nak bagi sikit maklumat, keluar sikit topik ni, tapi maklumat ni penting. Okey tuan-tuan, kita ambil 3 keluarga terkaya di dunia. Okey, keluarga nombor 3 terkaya di dunia adalah keluarga kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Brunei. Dia nombor 3 terkaya di dunia. Keluarga, bukan badan tubuh Sultan Brunei, keluarga dia. Keluarga dia, dia nombor 3 terkaya di dunia dengan harta terkumpul lebih kurang $800 billion. 800 bilion, bukan juta, bilion, nombor 3. Nombor 2, keluarga terkaya di dunia adalah keluarga Al-Malik Saud, iaitu kerajaan yang memerintah Arab Saudi. Okey, keluarga dia, bukan individu, keluarga dia semua, harta terkumpul keluarga Al-Malik Saud adalah $1.7 trillion. Trillion tu dah tadi bilion, ni trillion. Okey, nombor 3 800 bilion, nombor 2 1.7 trillion, nombor 1 Rothschild yang Yahudi ni tuan-tuan. Tuan-tuan rasa berapa, berapa dia punya harta? Siapa boleh teka? Ha? 500 trillion. Ada berani nak teka lebih lagi tak? Tak berani. 500 bilion sikit. Tuan-tuan, harta mereka adalah 761 trillion. Nombor 2 1.7, nombor 1 761. Oh, betapa besarnya. Dan mereka ni lah yang membiayai salah satu daripada projek HAPS ni, sebab mereka menunggu kelahiran Yahudi. Menunggu kelahiran ataupun Dajjal. Kan mereka dah berikrar, antara tentera Dajjal adalah pokok-pokok Yahudi. Mereka berikrar, mereka nak tunggu Dajjal sebab untuk menghancurkan umat Islam. Sebab untuk tuan-tuan, masa saya pergi Israel, ya betul, Israel tuan-tuan, cara kebetulan masa saya buat rakaman tu, tapi ini saya tak tunjuklah. Saya pelik, kenapa rumah Israel ni dinding dia, dia bukan macam ni dinding dia. Dinding dia semua kematu. Maksudnya dinding dia tak sama rata. Rupanya saya dapat tahu, orang Yahudi Israel ni, mereka tak perlukan aircon dan mereka tak perlukan pemanas. Rumah mereka, mereka pakai batu hidup daripada bukit. Mereka ambil batu hidup dan mereka pasang ke dalam rumah mereka. Jadi rumah mereka, musim panas dia sejuk, musim sejuk dia panas. Rumah Yahudi. Tapi tentu ingat tak hadis Nabi apa dia? Tentang akhir zaman, Yahudi sorok di mana? Belakang batu. Batu akan bercakap, ya Muslim, ni Yahudi belakang aku. Batu itulah akan cakap. Tapi dia pula pandai, dia belajar buat Islam tuan-tuan. Dia tanamnya pokok kapur tu sebelah dia. Dia tahu pokok ni akan lindung aku. Dia belajar buat Yahudi semua ni, dia tahu. Jangan buat sebarangan Yahudi ni, dia tahu semua, dia kaji. Sebab masa saya pergi Israel tu, kami punya penunjuk arah adalah seorang pemandu pelancong yang dihantar oleh Sherman Perez untuk menghantu kami. Dia bawa Quran, dia Yahudi, dia baca Quran, dia terjemahkan Quran. Dia terjemah, hebat Yahudi tu. So balik pada HAPS ni tuan-tuan,
Jadi bangunan kerak bumi tuan-tuan, antara kalau tuan-tuan ingat gempa bumi di Aceh tu adalah berlaku kerana gempa kerak bumi Asia bertemu dengan kerak bumi daripada Hindi, menyebabkan berlaku gempa bumi di Aceh. Untuk tuan-tuan, ahli sains memang ahli kaji bumi telah membuat pun ada dalam, kita boleh tengok dalam ni National Geography. Sekarang ni tuan-tuan, kerak bumi Arab dengan kerak bumi Eropah, Arab ah, Arab termasuk sampai benua Afrika tu ah. Kerak bumi ni tuan-tuan, di bawah perut bumi ni, kerak bumi Arab dengan kerak bumi Eropah hampir-hampir nak bertemu. Kira-kira dalam lingkungan 4 km lagi dia akan bertemu. Dan mereka tak tahu bila dia akan bertemu. Dewa agarkan kemungkinan lah antara 100 ke 300 tahun akan datang dia akan bertemu. Bila dia bertemu, mereka kata akan berlaku satu gempa bumi yang kekuatan dia 10 kali ganda daripada bom atom yang jatuh dekat Jepun. 10 kali ganda. Anda bayangkan, masa itulah bangunan ni mungkin tak tahan. Bangunan ni akan jatuh menimpa Kaabah. Ini teori lah. Okey, menimpa Kaabah, maka berlakulah apa yang Rasulullah kata tu. Tertutupnya Kaabah, orang tak boleh buat tawaf. Habis ya. Maka mulalah berlaku peristiwa-peristiwa tanda terakhir kiamat akan berlaku. Jadi sebab itulah mereka menggunakan teknologi ni tuan-tuan, ialah untuk menghantar gelombang ni supaya menyekat gelombang tawaf ni daripada naik ke enosfera yang keenam, yang nama dia enosfera, supaya senjata HEVS ni lebih canggih. Dan betul tuan-tuan, selepas jam ni dihidupkan pada tahun 2000, hujung 2012, pertengahan 2012, barulah jam ni dihidup dengan sempurna. Maka selepas tu tuan-tuan tu tengok, dia buat kajian, tiap-tiap kali dia buat kajian, tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Dan kajian yang paling terakhir dia buat tuan-tuan, iaitu macam saya cakap tu, Filipina mengalami 17 gempa bumi dalam masa 2 bulan. 17 seperti beliung dalam masa 2 bulan yang berlaku pada tahun 2015. Nanti tuan tengok, Jepun pula. Apa Jepun kata? Okey tuan-tuan, ini awan ni tuan-tuan yang dirakam di sekitar tapak pelancaran dia, iaitu di Alaska, Kanada. Ini tuan-tuan adalah snow ataupun salji yang turun berhampiran dengan tapak pelancaran dia. Salji warna apa tuan-tuan? Putih. Tuan-tuan nampak salji ni warna apa? Tengok gambar ni. Salji warna apa sekarang? Warna oranye. Tengok sampai kat dalam ni semua. Salji dah bertukar, bukan warna putih dah. Itu kesan dia. Kesan daripada kejahatan dia, dia cipta ni. Jadi Allah tunjukkan kesan. Salji dah bertukar, bukan warna putih, warna oranye. Ini dekat tempat dia tu. Sebab dia menggunakan terlampau banyak apa tenaga dan gelombang-gelombang. Okey, yang ini tuan-tuan, air yang ditadah, yang diambil gambar ni di Filipina. Kita tengok balik video air ni dengan gambar ni. Kan, color dia berubah. Ini air hujan ni. Air hujan berwarna pink. Pelik kan? Ini di Filipina. Okey. Ini menarik tuan. Peristiwa ni berlaku pada 10 dan 12 Januari tuan-tuan. Jepun telah membuat satu apa macam uji kaji lah. Dia rekod. Dia tengok sini ada sesuatu berlaku yang agak pelik pada 10 sampai 12 Januari. Semasa gempa bumi berlaku, iaitu pada 11 hari bulan Mac pukul 5.46 minit pagi, kita tengok mereka dapat kesan ada gelombang HEVS dekat Jepun terlampau kuat. Ni yang Jepun kesan ni. Jepun kesan, bukan orang lain kesan, Jepun sendiri kesan. Ada gelombang HEVS yang berlaku begitu kuat sekali berlaku di Jepun. Sebab tu Jepun kata di luar perancangan dia, dia dah buat perancangan cantik dah. Macam mana gempa bumi pun dia kata, macam mana tsunami pun dia kata, dia tak akan musnah. Dia sombong sekali lah kan. Tapi bila mereka buat ujian tu, dia kena. Dia kena dan marah tuan-tuan. Yang ini gelombang yang berlaku selepas, yang ini sebelum. Nampak tak? Ini 11 Mac. Yang ini 16 Mac. Nampak tak gelombang dari dia macam mana? Dia dapat kesan. Jadi dia kata ada, dia Jepun mendakwa ini adalah angkara Amerika Syarikat. Dia mendakwa, tapi dia tak boleh nak buktikan. Sebab senjata ni dia seorang je dah, orang lain tak ada. Dia macam mana nak buktikan? Okey.
Okey, itu selubah sikit tuan-tuan. Macam saya cakap, topik ni memang agak berat. Kalau tuan-tuan tak faham pun tak apa, tapi elok kalau tuan-tuan rasa nak faham lebih lanjut, tuan-tuan pergilah ke YouTube. Tuan-tuan type HAARP tu, H-A-A-R-P tu, tuan-tuan tengok dalam YouTube ada banyak. Begitu juga dalam banyak artikel-artikel, tuan-tuan boleh jumpa lebih banyak. Sebab memang saya cerita topik ni pun, saya cerita banyak tempat, boleh katakan separuh daripada jemaah masjid akan faham. Separuh lagi tak faham. Dia orang kata apalah mamak ni duduk merapek. Okey, tuan-tuan ada soalan tak nak tanya kepada saya? Ya, tuan. Itu tentang flatness dengan globus. So kalau kita buka YouTube tentang flatness dan globus, malah di Indonesia kita pun lebih banyak memegang kepada flatness. Jadi kita bermainkan dua flatness dan globus ini adalah permainan daripada mereka sendiri ataupun ada berapa sekadar. Okey, terima kasih untuk tanya tu. Flatness dan globus ini memang saya pun cuba mencari, tapi apa yang saya tahu dia adalah upgrade daripada HAARP. Jadi sekarang ni mereka upgradekan lagi macam-macam benda lagi mereka nak buat. Ingat tak sekali tadi protokol Yahudi, protokol Dajjal baru 67. Dia akan ada sehingga 120 sebelum dia istiharkan akulah Dajjal. Jadi banyak lagi. Di Amerika tu sendiri mereka lagi macam barang bawah sendiri dia adalah ada juga, jadi macam-macam isu politik di sana. Jadi kita tahu Amerika ada dua pendapat di sana. Jadi ada dua pendapat tersebut termasuk dalam projek Globus dan Blender. Itu banyak pada itu ada cerita berbeza dalam masing-masing ada ujian. Tetapi ujian dari Globus dan Blender ialah antara ada kawasan dan peristiwa. Itu saya tak pasti. Memang tu saya tak boleh nak bagi jawapan. Saya tak pasti. Kita banyak-banyak daripada apa yang terdapat di sini. Kita nampak saya kita ada deep web. Ustaz ada buat saya buat masa dalam saya web. Team apa? Deep web. Team web. Okay. Kita sekarang okay. Kita tahu ada macam mana. Kita sekarang dalam sama dengan bulan dan budak sekalian. Dan kita tengok service. Service. Sebelum ada banyak service tu ada orang buat IT tau. Saya ustaz tak tahu. Tapi kalau dalam team web tu ada macam-macam bantuan. Ini projek yang ada dalam kata ada soal eksternal. Sebab saya juga akan team web tu sekiranya kita masuk ke dalam team web kita akan di apa? Di dari latar dan iya, alhamdulillah. Apa kalau ustaz tak tahu? Ada tak ada itu maklumat betul saya belum ada lagi. Saya belum ada lagi. Terima kasih. Jadi terima kasih tentang maklumat tu nanti saya akan cari. Sebab belum ada lagi. Belum ada lagi sebab saya banyak tumpukan sekarang saya apa pasal tawaf ni kan. Yang ini saya sampingan. Bila saya dapat sampingan ni sebab saya tengok tak ada pendedahan itu yang saya buat tapi bagus saya, nanti tolong bagi saya maklumat tu sikit supaya saya sendiri nak tengok. Saya tak ada lagi betul. Sebab saya pun orang kata apa celak IT ni pun bukan mahir. Saya celak IT. Saya bukan mahir IT. InsyaAllah kita ada lagi tanya. Topik ni memang berat tuan-tuan tapi insyaAllah lah. Kalau ni tuan-tuan boleh faham sendiri lah. Okay? Kalau tak ada tuan-tuan pergilah kat sudah kita cakap tadi. Pergi dekat YouTube, pergi dekat web. Tuan-tuan boleh tengok benda-benda ni. Dan bantahan paling banyak tuan-tuan datang daripada France dengan negara-negara Scandinavia. Mereka paling banyak membantah projek HAARP ni. Tapi yang sedihnya negara-negara umat Islam tak ada satu pun yang bantah. Tak ada siapa yang bantah projek ni. Projek ni projek memang yang bunyinya baik. Tapi biasalah Amerika tuan-tuan dia cipta semua benda dia kata baik. Tapi ada apa
udang di sebalik mi lah kan. Dia sembunyi gitu. Okey tuan-tuan, ada apa lagi? Tak ada? Ya tuan. Tak dapat dengar, jauh sikit. Jauh sikit. Bunyi tu, bunyi tak dapat dengar. Tak, bunyi tu mengaung sangat. Jauh sikit mic. Ah. Di Mekah tu. Dan yang seterusnya sebagai Islam macam tadi dan satu pun juga yang membantah tentang sebagai projek kami kita sebagai ibu-ibu dan orang Islam